mekaniknya kenapa mas? Kok lari? Mekaniknya lari teman-teman. Ya Allah anak tikus rek biar ginji ku egi. Kecuan aneh tapi ya Allah anak tikus. Alah alah. Oke teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kronologinya sepeda motorku itu mati pet ya, karena nggak tahu kenapa mati, nggak iso melaku. Akhirnya untuk ke bengkel itu susah, dan ternyata di Ahas itu memberikan pelayanan. Jasa apa jenenge pak? Service visit. Oh jadi service visit ini dari Ahas teman-teman. Untuk wilayah mungkin satu kota kan pak ya, karena ya memang sepeda motornya nggak bisa jalan berangkat ke bengkel, sehingga ya kita bisa ternyata menggunakan jasa service visit. Itu bongkar kabeh. Ini kalih Pak Sinten namanya pak? Pak Agus ya. Ini Mas Sinten namanya mas? Mas Juli. 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 Nah, jadi ini langsung menyervis bongkar. Ini tadi kejalanin apa pak? Bagus. Kabelnya putus. Iya. Jadi ada ngesot kabel di bodi. Jadi sekringnya putus, motor nggak bisa dihidupkan. Oh jadi karena kabel kelistrikan ini pak ya? Iya. Kok bisa putus? Kenapa pak? Ya di putus binatang. Tadi nemu tikus pak ya dengan apa? Jadi di dalam motor ini ada tikusnya teman-teman. Iya. Jadi harus hati-hati. Parkir motornya ya. Ini dapur kayak tikus. Nah ini peninggalan ini tikus ternyata di apa nggak nih? Dek bawah ini apa? Ya, dek cover bawah. Cover bawah itu ngelumpuk rek ini kira. Iso enek manggleng bareng. Belung-belung. Yes, masa tuh aku rapet dah lagi nih rek ya. Pasti, mau nih tipu saya melayu loh. Mengguni kerekam di sana. Oh pak ya, tipu saya pelayan tapi gede-gede loh lumayan. Berarti selama ngane kini jeruk ini pak ya mau? Pagi hari sembuh ya. Ah, ah. Berarti mau jalan-jalan terus. Iya. Kayak bengi baru anu gerilya. Oh. Memang lek pas bengi ngono aku kadang kan ngono to Pak, njajal ke dapur ngono to. Ya wah kayak Pak ning meja-meja ngene Pak. Gosah penak ngono kaya gitu. Ternyata tak pikir kan karena pemakaian kaya piye. Dan ini kan terbaru to Pak, belum sampai setahun paling. Oh, setahun ya. Usahakan anu kayak beras-beras ditaruh di anu kaya kosmos ini. Oh, ngono ya. Oh, ini tadi dikasih kapur baru Pak ya. Udah motor ya, kasih kapur baru sih. Oh iki ya. Masya Allah supaya lemari. Nah kasih kapur baru karena tadi ku tikusin delik nih nyelempit. Jadi seneng ya gitu. Tapi makanya kayak kadang neng tipi-tipi ku aneh ulo barang-barang ya tenang pak ya. Nemui ulo di sana. Sama ya? Neng motor pak? Foto kaget ya, ulo kaget pas nyerupis. Tuh, nganu. Nyarpis di dealer. Bayi. Nyampe gitu, Mas. Nyampe. Kenaan. Oh. Ya memang nganu ya, carane untuk penak Pak ya, game mlebu-mlebu ya. Anget. Ini Ahasnya di apa gitu, Sukanatar apa anu gitu, Pak? Ya, Garuda Jaya Motor Srono. Garuda Jaya Motor Srono, Sukanatar, teman-teman. Jadi ya ini yang belinya kan kemarin juga di sana, beli motornya. Jadi untuk yang di visit kayak gini semua mekanik atau gimana pak? Iya nanti misalkan ada yang longgar kita. Oh gitu pak ya. Kita ajak. Yang penting konsumen share lokasi. Oh enggak. Okay. Wilayah Srono kami siap. Wilayah Srono. Misalkan service visit wilayahmu cara kejauhan. Tapi untuk service visit itu semua Ahas pak? Jarang kalau misalkan dealernya
punya program servis visit juga ya bisa juga. Oh, lebih ke dealer. Kalau kan ada AHAS bengkel toh, Pak? Oh, enggak. Oh, enggak kalau gitu ya. Jadi mungkin lebih ke dealer-dealer gitu ya, Pak ya. Lek matik kan iki, Pak. Niki ketika mboten kenging di enggak bisa dijengleng starter, itu solusi dorongnya gimana, Pak? Carane? Bisa. Kalau menghidupkan enggak bisa matik. Sebab enggak ada gigi starter. Nah, itu enggak. Kalau mobil akhirnya ngedrop kan masih bisa dianu ya. Nggih. Dimasukkan gigi terus didorong. Nah, kalau matik sudah jelas enggak bisa, Pak, enggak ya? Bisa. Makanya kan kemarin Bapak bilang anu, wah, anu, engko tak surungnya belok kok sampean. Saku sing nyurung. Terus dipikir, lek disurung ku terus dipiye? Apa direm apa gimana gitu. Bisa kalau matik. Mobil pun kalau matik enggak bisa, harus pinjam aki. Koncane oh ngonekne akine iki, Pak, nggih. Misalkan ku matik ku akine kok suruh ya disurung dihidupkan itu enggak bisa. Oh, pinjam akinya motor yang lain atau gimana? Nggih. Ngampung. Oh, nggih. Jadi iya sih kalau kalau persneleng itu kan muter terus dimasukkan gitu, Pak, nggih. Dimasukkan. Pak, saya bedanya sama beat ini kan wenteng toh, Pak, beat, Pak. Iya, nggih. Ringan. Nggih. Ditarik kecepatan 80 kayak ngeleng kalau seperti ini ya. Nggih. Jadi anteng. Lebih memang antep tapi lebih antengnya ngono, Pak, nggih. Nggih. Eh, jadi teman-teman untuk wilayah nganu, Pak Agus, nggih. Srono, nggih. Srono. Srono mawon ya, teman-teman. Sekitarnya. Srono dan sekitarnya barangkali butuh servis yang mungkin enggak cover untuk enggak kesempet untuk ya. Ke bengkel, ke AHAS bisa langsung menghubungi Pak Agus nanti ya. WA, Pak, nggih. WA, telepon bisa. Oh, itu nomornya sama, Pak? Sama. Oh, sama, nggih. Ada nomornya nanti WA di sini. Langsung Srono lho rek, enggak lebih dari Srono. Kro ke Jambi bedone pisan. Tapi untuk setiap visit ngoten jenengan ikut, Pak? Ikut, saya ikut. Kabelnya berat, saya mesti ikut. Nggih. Maksudnya untuk mekanik sendirian ngoten mboten? Enggak. Dua orang terus. Seenggaknya dua orang. Saya yang di visit anu motornya ada 2 atau 3 kalau 2 orang kan cepat. Oh nggih. Oke, teman-teman. Ini mekaniknya kenapa, Mas? Kok lari? Mekaniknya lari, teman-teman. Ya Allah, anak tikus rek, piye iki jikuke iki? Ya bisa tak tang dikit. Lah piye te gimana ning kene iki? Oh, ya. Yo, Bang, Pak. Ya. Oh, yo wes, Pak. Coba. Teman-teman coba. Istri. Heeh. Heeh, kejuan anak tapi ya Allah, anak tikus. Iki, Pak. Nek telu lho, Pak. Apa ini iki wae udah dicengat. Heeh, kuwi mau. Iki kertas apa, Pak? Iki ada. Ini nyemplung. Wah, kayak Pak. Apa sih ini? Oke, oh plastik melebu. Aman cuy. Iki nganu, Pak. Sing anu tikus sih. Heeh. Iki kene iki, Pak. Heeh. Acur iki. Heeh. Ya Allah. Acur. Kabelnya sampe nganu rek entek. Ya Allah. Nek entuk sak kresek. Ya nek oleh-oleh ngene ning dealer. Niki, Mbah. Kula ternak. Apa ternak? Tikus. Arba untal apa? Nang jroning sepeda. Iya, kira-kira nang lan sing kono. Ma? Ma? Di gajahmu. Di ndopo teko sing mburi ae kene. Anu. Mati. Oh, Mbah. Siji. Kok matinya apa? Lah ternyata dipangan tikus tablet. Nembatin, makan, olah-olah, Lepak malah di
Semprot kaget. Bojoku mau manut. Ya iki enek ngene iki lho, oleh-oleh. Arep dicuwi kok. Men, piye ngene iki? Saya ada di tempat bersalin di dalam motor iki. Jesus. Nopo? Pas nganu to pas bongkar-bongkar to, Pak. Nggih. Cicit-cicit sing sing tikus melayu apa tikus cilik? Lah, sing ngaceng pun ngenten iki, aku nyepet niku. Oh, berarti sing cilik ning kene, Pak, ya. Nggih. Oke, teman-teman sudah menyala. Ya, alhamdulillah sudah menyala motornya. Jangan lupa subscribe channel ini. Arigato gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mas, nggih. Oke. Okay.